Salam olahraga. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Rasul Arif. Di sini saya akan melanjutkan video kemarin tentang kelincahan dan kecepatan. Kali ini bukan menggunakan handle. Pasti kalian penasaran kan? Kali ini peralatan yang digunakan sepatu leader dan jangan lupa untuk pemanasan untuk menghindari cedera. Simak video berikut ini. Nah, pada gerakan pertama adalah 2 foot forward. Gerakannya seperti lari kecil, tapi harus menggunakan speed dan pergerakan kaki dan tangan mengayun. Gerakan ini diulang selama 2 kali. Gerakan kedua adalah SL in out, di mana salah satu kaki kita melakukan gerakan masuk keluar masuk, dan gerakan ini diulang selama 2 kali, kaki kanan dan kaki kiri. Gerakan ketiga adalah lateral in out. Pada gerakan ini harus menggunakan 2 pergerakan kaki dengan bergantian. Gerakan dilakukan dengan cara masuk keluar masuk tetapi menghadap ke leader. Gerakan ini diulang selama 2 kali dari kanan dan kiri. Gerakan keempat adalah in out. Gerakan ini dilakukan dengan cara buka tutup kaki sambil meloncat keluar masuk pada leader. Dan gerakan ini dilakukan selama 2 kali secara berulang. Gerakan kelima adalah 2-foot sideways. Gerakan seperti lari kecil pada gerakan pertama, tetapi menghadap ke samping dan menggunakan speed juga. Gerakan ini diulang selama 2 kali menghadap ke kanan dan ke kiri. Gerakan keenam adalah 2-foot hop. Pada gerakan ini dilakukan seperti zigzag, tetapi dengan meloncat, bukan dengan langkah. Dan gerakan ini diulang selama 2 kali. Gerakan ketujuh adalah one foot hop. Gerakan ini kurang lebih seperti gerakan keenam, tetapi menggunakan satu kaki. Gerakan ini juga diulang selama 2 kali kaki kanan dan kaki kiri. Dan gerakan yang terakhir adalah 2 forward 1 back. Gerakan ini juga seperti zigzag, tetapi dengan kaki silih bergantian masuk keluar leader. Dan gerakan ini juga dilakukan selama 2 kali. Nah, ini tadi teman-teman cara latihan kecepatan dan kelincahan menggunakan leader. Di sini saya hanya membagikan sedikit info kepada kalian. Kalau semisal ada saran, tolong tulis di kolom komentar dengan kata-kata yang baik. Jangan pernah patah semangat, lakukan apa yang ada di depan mata kalian. Di video selanjutnya, saya akan membahas olahraga di rumah selama virus pandemi corona ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam olahraga.